Rasa di laut. Apa pocong? Karena aneka burung laut tampak berkumpul. Tapi jangan salah, ini hanyalah danau kecil yang berada di tengah kota Medan, Sumatera Utara. Jaraknya jauh sekali dari laut atau pantai. Sejak dibangun di tengah perumahan Cemara Asri 4 tahun lalu, danau ini memang menjadi habitat baru burung-burung laut. Awalnya hanya sedikit, namun karena nyaman dan tidak pernah diburu, burung yang bersarang di sini pun terus bertambah. Ini diperkirakan mencapai ribuan ekor. Habitat unggas ini tidak sengaja dibuat oleh pemilik perumahan, Haji Amin. Awalnya, area ini akan dibangun pusat perbelanjaan. Rencana itu kemudian dibatalkan setelah Haji Anis mendapati banyak burung laut tertentu. Kepalang tanggung, Haji Anis yang memang gemar unggas pun mengembangkan areal ini menjadi danau buatan dan laut. Kehadiran burung laut ini kemudian menjadi atraksi pemandangannya kelak. Hampir tiap sore, warga mengunjungi danau untuk menikmati tingkah laku burung laut. Alang-alang pun menyukai. Hingga saat ini, sedikitnya 11 spesies burung serakan tinggal di lokasi danau buatan. Bahkan tak jarang juga ditemukan burung migran yang berpindah tempat dari Siberia yang jauhnya puluhan ribu kilometer. Burung tersebut bahkan kini sudah beradaptasi dengan iklim.